Yang langsung kita ke rare plus 3 ini. Wah, nggak cukup ya, cok. Mau kita naikin lagi, ini udah nggak cukup. Oke, cuy, kembali lagi channel Mas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di server baru ya, ini server 559. Oke, masih di challenge lagi sama si Tufak ya. Oke, kayaknya dia udah CP-nya 100 ribuan gitu deh. Mana Tufak bantai-bantai kan. Udah pada 100 ribuan semua CP-nya. Aku masih 90 ribu, sumpah aku dari kemarin lupa login aku, cuy. Oke, ini kita cek dulu nggak ada ya. Oke, nggak ada. Oke, nah di video kali ini aku bakal mengubah nggak tahu kayaknya si Houndoom deh. Siapa lagi yang harus aku rubah gitu? Kayaknya Houndoom, karena Houndoom juga nggak terlalu guna juga di tempatku. Jadi ini bakalan aku revive si Houndoomnya. Emang mau digantiin siapa, bang? Jelas lah, Lord, our Lord ya, Lord kita semua. Siapa lagi kalau bukan Lord Skizor, Timid. Timid artinya apa? Minus P attack, cok ya. Timid minus P attack speednya tapi tinggi ya. Tapi minus P attack, cok. Oke, ini mau aku universal shot sayang gitu. Duh. Digacha juga nggak dapet gitu. Ini dapet nih. Skizor yuk, Skizor. Gacha satu kali gratisan dapet Skizor. Biar kayak Tufak, nggak dapet, cok. Nggak bisa ya, nggak bisa. Ini kita gacain dapat health item dong, metal coat, nggak dapat, cok. Oke, kita nggak dapat ya, berarti nggak dapat yang sesuai kita inginkan. Ini Suicune, kita buka Suicune aja deh. Oke, aku ini tiketnya masih punya empat doang. Nanti kita dari sini dapat punya, oh enggak, daily. Oh ini ya, dapat ya. Oke, tapi itu masih nanti. Aduh, aku lemas ini, cok. Dapatnya Timid, cok. Speednya gede sih, tapi oke, enggak apa-apa lah ya. Kita kasih dubious dis, nambahin P attack-nya ya. Nambahin P attack-nya, kita kasih dubious dis. Ini kita masukin semua sampai level 14. Oke, terus kita quick level sampai maksimal level 44 ya. Skillnya kita maksimalin juga ya semuanya. Duh, masalahnya kenapa Timid sih aku? Coba tadi tuh Hasty gitu, cok. Ya bukan Timid gitu. Kenapa harus Timid? Kesel banget aku, cok. Untuk IV-nya kita lihat nih, IV-nya P attack-nya kecil ya, speed-nya pun juga kecil. Kita coba refine. Aduh. Refine. Ini paling mending sih ya. Ini paling mending, nanti jangan-jangan lagi. Karena bisa jadi lebih kecil nanti ya. Oke, breakthrough-nya langsung kita ke rare plus 3. Ini wah, nggak cukup ya, cok. Mau kita naikin lagi, ini udah nggak cukup. Kita beli lagi. Oke, untung naik level, cok. Oke, naik level. Jadi kita ketambahan stamina lagi, tapi masih tetap ya. Staminanya masih tetap nggak cukup, cok ya. Staminanya masih tetap nggak cukup. Ini kurang dikit lagi nih. Oke, kita coba cari di shop. Kali aja kan kita dapet gitu, cok ya. Yang +1/+1 nih. Oke, ini dapat yang +1/+1. Semoga kita cukup untuk evoin si Scyther, cok. Gimana Scyther? Aduh, masih nggak cukup ya. Masih kurang 12 biji, cok ya. Kurang 12 biji. Untuk friendship-nya langsung kita quick upgrade ya.
quick upgrade langsung level 48. Terus langsung kita evolve ya, jelas ya, langsung kita evolve. Ya jelas lah kita evolve, masa nggak kita evolve cok. Oke, kita evolve ke Skizor. Evolve value nya masih belum ada ya, potensialnya kita naikin, aduh nanti aja deh ya, nanti aja, nanti saja. Oke, kita naikin semua Pokemon kita naikin semua cok ya, Pokemon kita naikin semua ke level maksimal kita cok. Masih level 43 semua Pokemonku ternyata. Mana aku lupa, selalu lupa ngereset itu lagi. Selalu lupa ngereset AR aku cok di server kecil nih. Emang kurang ajur, kurang ajur. Oke, udah. Ini ke level maksimal. Aduh, udah habis deh. Oke, oke. Ini ya untuk CP-ku sekarang 93.000, enggak berbeda jauh dari tadi ya. Enggak beda jauh cok dari tadi cok. Oke, untuk arena kita ganti-ganti dulu. Aku ada di ranking 30 dong. What the hell. Kita sembunyiin di belakangnya Miu, udah jelas ya. Oke, kita coba lawan si siapa? Kita coba lawan Agung enggak? Kita coba lawan Agung deh ya. Kita coba lawan Agung, kita ganti Houndoom. Yes, kayak gini challenge. Harah, masalah walaupun speednya kenceng ya. Walaupun Skizorku tuh speednya kenceng, tapi tetap aja cok, dia timid ngurangin P attack. Padahal P attack itu yang penting cok untuk Skizor. Bagus sih sebenarnya dapat speed ya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, kita coba lihat aja apakah kita bisa menang melawan OP Agung nih. Nggak tahu siapa sih Agung nggak ini. Karena aku punya Suicune harusnya rada-rada membantu ya. Jadi musuhnya tuh nggak bisa ultimate cok, apalagi yang bagian belakang. Wadaw, nice banget. Oh, nggak mati Skizornya, padahal udah di ulti sama Skizorku cok. Waduh, 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 waduh. Suicune help, oke nice, yang belakang nggak bisa ulti semua. Oke, ya kalian lihat sendiri Skizornya mati duluan ya karena effort value-nya yang pertama, terus yang kedua karena apa namanya? Selain effort value-nya breakthrough-nya itu masih rare ya, masih rare, belum nyampe epic. Sedangkan Pokemon-ku yang lain udah epic semua itu, Cuk. Oke, ini udah jelas menang aku, Cuk. Udah jelas menang aku. Ranking 21. Oke, enggak apa-apa. Kita pelan-pelan ya, pelan-pelan aja, tapi pasti kita menang coy. Kita time limitednya apa? Yes, ambil semuanya. Oke, udah semua. Sekarang kita coba AR-nya ya. AR-nya ini nggak kuat pasti, jadi kita reset, kita quick loot dulu, nggak apa-apa lah ya. Nggak usah sampai mentok hari ini juga. Oke, itu buat apa? Buat naikin effort value-nya sementara ya coy ya. Nanti kita tambah lagi, potensialnya masih belum bisa skill. Oke, sekarang trinketnya si Skizor kita naikin sampai berapa ya, 40 lah ya, kita ratain kayak semuanya, semua orang kayaknya 40 yang di sini. Nanti kalau sisa baru kita naikin lagi ke berapa tuh namanya, ke 45 gitu. Nah ini sisa enggak, ini satu jangan ya, plus satunya masih buat breakthrough dulu. Oh, breakthroughnya harus pakai plus 2 ternyata. Kalau harus pakai plus 2 ini gas aja coy. Nah ini baru pakai plus 2. Jangan. Oke, jangan dong. Ini yang pakai plus 1 kita breakthrough aja cok. Oke, CP nya ada di 14.000. Star awakennya ada 1, kita taruh di sini. Oke, sekarang kita masukin dia ke line up. Set 95.000 ya. Oke, CP ku masih 95.000 tapi masih belum nyentuh ke berapa namanya, 100.000 cok ya, belum nyentuh 100.000 cok. Oke, kita coba challenge apakah kita bisa melewati adventure route kali ini ya, tapi kayaknya nggak bisa sih. Gimana caranya floor case nya mati duluan coba.
Oke, aduh. Please mati dong, Anda floor gas. Nggak mati loh. Heavy pincer. Nice banget, Ludicolo-nya mati ya. Ludicolo-nya mati ke stun. Aduh. Tidak kena stun. Tidak kena stun, cok. Gila. Oke. Flying pincer langsung enggak mati loh. Dan di heal lagi, enggak kuat aku cok ini ya. Enggak kuat walaupun udah punya Lord Skizor-ku enggak kuat cok. Fire gugun. Nice banget. Mati dong Absolnya. What the hell? Apakah aku kuat, guys? Ntar. Aduh, nice banget Meganiumnya nggak jadi ini ya. Nggak jadi ultimate dia. Kalau dia ultimate, gawat, coy. Kalau dia ultimate ini gawat, kita stun aja. Nice banget. Oke, okay. Nice banget follow up terus. Set, mati dia. Oke, okay, akhirnya kita lolos, cok. Akhirnya kita lolos nih. Fire Cocoon, follow up semua. Oke, okay. Aku cukupin sampai sini ya. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game ini, jangan lupa subscribe. Oke, okay, thanks for watching. See you in the next video. Selamat mas gaming. Bye.